Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, Amrozi Ozi. Sesuai janji saya yang kemarin, video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu tentang perawatan ayam hutan dalam kandang penangkaran. Jadi, ayam hutan yang di dalam kandang kita keluarkan satu persatu dan kita jemur. Untuk penjemuran ini biasa saya lakukan antara jam 7 atau matahari sudah mulai muncul sampai kira-kira jam 10 jam 11-annya, dan tetap kita kasih minum supaya tidak kekurangan cairan atau dehidrasi. Penjemuran biasa saya lakukan kurang lebih dalam 1 minggu satu kali penjemuran. Sekalian kita bersihkan kandangnya, kadang pasirnya kita tambah, terus juga kita semprot dengan rodalon. Biasanya kalau pas musim ada banyak sakit, ayam sakit, kadang juga saya semprot juga ini ayam. Jadi tidak hanya kandangnya, ayamnya sendiri kadang-kadang sekalian kita mandikan dengan air yang sudah kita campur dengan antiseptik atau rodalon. Ini ayam saya biarkan untuk mandi pasir ya, gantian nanti satu persatu. Jadi sambil yang sambil menunggu ayam berjemur dan mandi pasir, saya akan membersihkan kandang dulu dan akan saya semprot dengan antiseptik. Kita masuk, kita mau membersihkan kandang si gerum. Kita tengok ini nanti ada telur enggak ini. Ada telur 2 ini yang baru. 2 telur. Yang satu ini baru saja. Dia ganti sekarang di sangkar sebelah kanan. Kemarin biasanya di sebelah sini. Nanti dia di sebelah kanan. Alhamdulillah poin 2. Dari sini warna telur yang berbeda berarti ayam yang berbeda pula. Oke, alhamdulillah. Sambil kita bersihkan sangkarnya. Sudah kita bersihkan.
saatnya kita masukkan satu persatu. Ini jantannya kita keluarkan dulu. Si gerung, rumahmu sudah bersih sekarang. Saya masukkan si gerung dulu. Biasanya tidak lama dia masih akan menguruk, akan bersuara dia. Kita masukkan betinanya. Masukkan betinanya semua. Kandang sudah bersih.
tampaknya ayamnya udah kebelet bener ini, udah mondar-mandir, gelisah nih, masuk sarang, keluar lagi, masuk lagi, kayaknya mau segera bertelur ini. Ini memang udah siang ya, jadi mungkin tadi di jemur tadi dia sudah mau nelur sebenarnya ini, karena ini sudah siang ya, sudah waktunya memang bertelur. Yang jantan ikut-ikut pula mondar-mandir gelisah juga ini. Akhirnya masuk juga dia. Udah tenang dia. Lihat itu si gerung, nempel aja di sebelahnya. Dia selalu menunggu betinanya kalau mau bertelur. Mau nelur dia, guys. Oke, teman-teman. Kita tinggal dulu supaya betinanya tenang kalau bertelur. Saya kira cukup untuk video kali ini. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Dan jangan lupa like, share, and subscribe-nya. Terima kasih atas dukungannya dan terus ikuti video-video berikutnya. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak tertinggal dengan video yang terbaru dari saya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, lestari ayam hutan hijau Indonesia.